Meski harga daging ayam di sejumlah wilayah mengalami anjlok pepisah khususnya di kalangan peternak, namun harga daging ayam di Pasar Atas Baru Kota Cimahi masih di angka Rp32.000 per kilogramnya. Padahal harga normal daging ayam berkisar Rp28.000 per kilogram. Harga mengalami kenaikan hingga Rp4.000. Banyaknya peternak ayam yang melakukan protes akibat harga yang anjlok seperti yang terjadi di wilayah Jawa Tengah. Namun berbeda dengan yang ada di Pasar Atas Baru Cimahi, Kota Cimahi. Di Kota Cimahi, harga masih mengalami kenaikan harga ayam mencapai Rp32.000 per kilogramnya. Meskipun di peternakan harga daging ayam mengalami anjlok, namun pedagang mengaku menjual dengan harga Rp32.000 per kilogramnya. Lantaran membeli dari bandara yang per kilogramnya mencapai Rp16.000. Sekarang harga ayam dijualnya berapa? Rp32.000. Belinya di peternak atau di depot? Di bandar. Di bandar. Para pembeli berharap harga bahan pokok atau komoditas lainnya, seperti sayuran dan daging, harganya bisa kembali normal. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.